Tenang. Latih untuk makan Thank you.
เบียร์ผมกำลังโต้ทานได้เนี่ยผมเป็นซีเรียลอ่ะก็เท่าเดิมmengikuti acara ziarah ke makam Nini Sanggo Dirajo dengan acara meletakkan karangan bunga, tabur bunga, dan siram air suci. Dalam hal ini kami mohon kepada Bapak Rio Dapsa beserta Kahung Pusako, Bapak Rio Temenggung beserta Kahung Pusako, ¡Gracias!
Kami silakan. Bila ni ketol lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu fil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي النعم ويكافي مزيدا يا ربنا فالحمد كما ينبغي لجلالك العظيم الطاهر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا جميع الأوائل والآفات وتقديرنا يا الله يا الله يا الله بهذه الحاجة وتتجنى بها من سيئات وتلقون عندك على درجات وتبلغنا الغايات من جميع خيرات الحياة بلا المعنى وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا وسلكات وباب النمات وباب القوات وأبواب الصحات وأبواب السلامات وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم أعطنا من كل بلائنا بالآخرة واشف من حق القرآن العظيم ونبيك الكريم واشر الدنيا وشاكر غفر الله لهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الله ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Rio Jayu beserta Kahung Pusako dan Bapak Rio Sangaju beserta Kahung Pusako kami persilakan kembali ke tempat. Hormati bapak-bapak Depati ini mama beserta kaum pusaka. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kita bersyukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan karunia dan taufik-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul di tempat ini guna untuk merayakan dan memperingati hari Kenduri Pusako adat kita yang tetap kita laksanakan sekali dalam satu tahun. Sekaligus sejalan dengan ini, kita mengadakan ziarah resmi kepindapuan makam Nenek Sanggo Derajo. Beliau yang telah melancang melatih tanah wilayah Dusun Semrat ini untuk anak cucu beliau di kemudian hari yang dihilir sungai hangat di mudik dengan kecil. Kita memperingati hari yang bersejarah ini adalah untuk mengenang kembali jasa-jasa Nenek Sanggo Derajo itu sendiri dan langsung untuk menggugah hati kita demi untuk melanjutkan cita-cita mulia leluhur kita tersebut yang sekarang keturunannya telah bertebar luas di seluruh Nusantara seperti di ujung timur
Kepulauan Indonesia, yaitu di Irian Jaya, dan bahkan sampai ke pelosok dunia seperti Malaysia, bahkan ada yang dengan kejadian latar belakang dan ke sekitarnya guna untuk lebih menanamkan perasaan cinta pada kampung halaman dan tumpah darah kita yang tercinta ini. Asal usul Dusun Semerap. Semerap adalah salah satu negeri atau dusun yang terletak di pinggir Danau Kerinci dan terletak di kaki Bukit Barisan dan dinaungi Gunung Penawar yang di bawahnya, yang wilayahnya dihilir dengan Sungai Hangat dan dimudi Durian Kecek, di lingkung Lawangan Duo dan di kandung Batu Ungan Empat. Nama dan kata-kata Semerap ini bukanlah ada pada satu nama benda khas seperti pada tanaman kayu dan batu. Nama Semerap ini menurut penggalian sejarah berasal dari bahasa Jawa kuno yang halus dengan pengertian nampak dari jauh, atau sesuatu benda atau barang yang sudah nyata nampak dari jauh. Inilah Semerap. Hal ini dibuktikan ketika Nenek Sanggau Derajo akan berangkat untuk melancang melatih tanah wilayah kita ini setelah memperjuangkan kemenangan merebut wilayah ini yang berjejak dari Sangaran Agung menuju ke tempat ini. Tanah wilayah ini sudah nampak dari Sangaran Agung. Sebelum kedatangan Nenek Sanggau Derajo, sudah ada penduduk yang mendiami wilayah tersebut, yaitu Nenek Selembau. Kemudian setelah dilancang dan dilatih oleh Nenek Sanggau Derajo, maka dusun yang pertama kali didirikan oleh beliau adalah Dusun Tanjung Pinang Sebatang yang terletak di pematang ke dusun sekarang ini, atau Dusun Talang Serai. Tetapi hanya menetap sementara. Setelah bertambahnya keturunan beliau, maka berdiri pula beberapa dusun, yaitu Dusun Koto Pudung. Dusun Koto Pudung yang didiami oleh Rio Dapsa. 2. Dusun Koto Patah Dihilir didiami oleh Rio Temenggung. 3. Dusun Koto Paru didiami oleh Rio Jayo. 4. Dusun Koto Lebu di Batu Anggit didiami oleh Rio Sengajo. Kemudian datang lagi dari tanah seberang, yaitu Rio Bentang, untuk menemui Rio yang empat yang telah ada dan dibenarkan untuk mendirikan dusun darat. Maka setelah itu banyak lagi pendatang-pendatang yang ingin menjadi anak jantan, anak batino Dusun Semerap. Di antaranya Nenek Bago dari Sungai Tenang Bangko, Nenek Sapirak ke suku Bindu dari Semuruh, dan terakhir pelarian dari hilir, yaitu dari Pidung, dan lain-lain yang kesemuanya sudah dipadukan menjadi satu. Dari 5 dusun tersebut digabung menjadi satu, yaitu Dusun Semerap. Seiring dengan perkembangan anak jantan dan anak betino Dusun Semerap, maka pada tahun 1982 dusun berubah menjadi desa dan dimekarkan menjadi 3 desa, yaitu Desa Semerap, Desa Koto Baru Semerap, Desa Koto Patah Semerap. Maka berdasarkan keputusan 4 jenis Desa Semerap, yakni tahun 1999, 3 desa tadi disebut Kedipatian Semerap. 2011, Desa Koto Patah dimekarkan lagi, yaitu Desa Pasar Semerap. Pada tahun 2012, Desa Koto Baru Semerap dimekarkan, yaitu Desa Koto Tengah Semerap. Sehingga sampai saat ini, Desa di Kedipatian Semerap sudah menjadi 5 desa. Asal usul Nenek Sanggau Derajo yang nyata kita terima informasinya adalah datang dari Minangkabau, Sumatera Barat. Terus di Indrapura dan langsung menetap di Pulau Sangkar. Dan di Pulau Sangkar beliau berjejak dan berlepas untuk melancang melatih tanah wilayah Dusun Semerap ini. Pusaka yang ditinggalkan diwarisi oleh Nenek Sanggau Derajo kepada kita anak jantan, anak batinonya adalah pusaka hutan, pusaka tanah yang dihilir Sungai Hangat dan dimudik Durian Kecek, yang masih kita warisi sampai saat ini. Jadi bukan pusaka adat, pusaka depati. Untuk secara lebih mendetil, belumlah dapat kami ungkapkan di sini asal-usul Nenek Sanggau Derajo. Hal ini dikarenakan terdapat keterbatasan-keterbatasan yang masih menjadi kendala di dalam penyusunan sejarah ini. Untuk itu, kepada kita semua mohon untuk dapat dimaklumi. Asal-usul berdirinya depati di Dusun Semerap.
Mulai berdirinya Depati 4 Helai Kain di Kerinci, maka diberi pula hak kemerdekaan kepada dusun-dusun yang ada atau tanah mendapo untuk mendirikan dusun. Untuk mendirikan dusun tersendiri atau hak otonom dengan berkuasa untuk menganut atau menghukum dan mengadat dusunnya masing-masing. Asal tidak melanggar atau menyimpang dari adat Depati 4 Helai Kain. Kira-kira penghujung abad ke-17 atau awal abad ke-18 Masehi oleh pemimpin yang ada di Dusun Cebrak mulai mengadakan tuntutan untuk mendirikan Depati tersendiri atau membebaskan diri dari kekuasaan Merah Menti dari Pulau Sangkar, sebab kita merasakan bahwa sudah sama-sama ada hak bagi kita dengan Pulau Sangkar yang seasal ini untuk duduk sama rendah, tegak sama tinggi, sehingga proses ini berjalan dengan begitu lama dan alot dengan melalui perjuangan yang sangat berat dan hebat, sehingga dusun kita ini pernah diserang dan digempur oleh pusat asal kita sendiri, yaitu dari Pulau Sangkar. Karena Depati yang berenam belum mau memberi kemerdekaan hak untuk mendirikan Depati di dusun kita ini. Dan pada peristiwa itu kita pernah mendapat bantuan dari Dusun Baru Semerah dan Rawang, yaitu Depati Tanah, Depati Pusaka bagi kita rakyat Semerah. Maka perjuangan untuk merebut Depati bagi negeri kita ini berhasil dengan sidangnya Depati 4 Helai Kain, Kerajaan Indrapura dan Pangeran Tumenggung dari Jambi yang bertempat di Tanah Palipan, Tanah Rajo di Sangaran Agung dengan keputusan piagam yang menyatakan dan mengesahkan berdirinya Depati di Semerah, yaitu Depati Mudo, sekaligus diiringi dengan Depati Payung sebagai payung panji bagi pusako Depati, sebagai payung panji bagi pusako Depati Mudo. Dengan Pulau Sangkar kita tetap dipertautkan, sebab orang seasal seberadi antara Nenek Sanggo Derajo dengan saudara perempuan beliau, yaitu Putih Ondok Pinang Masa. Dan pada hari ini setiap tahun tetap kita laksanakan, dan jangan sampai kita sia-siakan dan lupakan atas jasa-jasa mulia dari pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. Setelah kita mendapat hak Depati Mudo, maka kemudiannya berdirilah kemba dengan rekan beliau, yaitu Depati yang 8, Nenek Mama yang 10. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan sebuah atraksi dengan langkah dan gerakan Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kedipatian Seberang. Kami himbau kepada masyarakat lima desa Kedipatian Seberang agar dapat menuju ke lokasi keramaian kenduri adat pusako Kedipatian Seberang yang berlokasi di Balai Senayan Desa Pasar Seberang. Yeah.
memakai sarak mengatu adiat kita kedepatian semula. Tapi jia pinta lawan kayu kama samba dengan sirih ngan sakapu uko ngan sabatian dalam caranu ngan sakaka dibawa oleh anak jantan anak batinau kedepatian Semerat. Mako trimolah persembahan Pai Sidapur Siri.
SMK Negeri 3 Sungai Penuh dari Desa Koto Katan. Thank you.
Aku beserta rombongan, kami persilakan duduk di tempat yang telah disediakan guna untuk mengikuti rangkaian acara Kenduri Adat Pusako Kedupaten Semerap selanjutnya. Thank you.
Thank you.
salah. Oh, itu gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Mudo beserta keberkahan beliau, yang kami hormati Bapak Pemangku Adat beserta keberkahan beliau, yang kami hormati Bapak Kadi Raja beserta pegawai Masjid Akbar Kedepatian Semerap, yang kami hormati para alim ulama tunggak kumarang, cerdik pandai, pemuda dan para undangan yang sempat hadir pada hari ini, yang kami hormati para depati nenek mama dari Pulau Sangkar, Muak dan Kotorio, Dusun Baru Debai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua.
Selanjutnya selawat syairin salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada unsur empat jenis Kabupaten Semerap yang telah mempercayai kami selaku panitia pelaksana kenduri adat pusako tahun ini. Dan juga kami ucapkan kepada seluruh panitia pelaksana yang telah berpartisipasi demi terselenggaranya acara kita pada hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat 5 desa Kabupaten Semerap, baik yang berada di daerah maupun di luar daerah, yang telah sudi memberi bantuan dalam segi apapun sehingga acara kenduri adat pusako bisa dilaksanakan pada hari ini. Dan kepada Bapak Haji Jamaluddin HST sebagai DPRD Provinsi Jambi, Bapak Gus Rizal SAG DPR Provinsi Jambi, Bapak Subur Budiman STMT DPR Kabupaten Kerinci, dan Bapak Dr. Asep Sujana dosen UNP Padang. Semoga apa yang diberikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dari kaum orang empat jenis Kedepatian Semerap. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Depati Seraga Hitam. Kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Mudo Kabupaten Semerap beserta Kabupaten Sako. Yang terhormat Bapak Bupati Mudo Kabupaten Semerap beserta Kabupaten Sako. Ini mama beserta dengan karung pusako Depati Nimama yang lepas pagi pengurus petang anak cantik anak patino yang menyalaki coreng pakai yang memegang pantang dengan lahan yang memegang adat bersandi sarak samba sarak bersandi patungga yang mau kan anak jantan anak patina pilih sini anak mudik dia kecek. Yang terhormat Bapak Depati Raden Wasangkar dan sahabat hadir hormati ini, yang terhormat Bapak Hari Raja berserta dengan si Akbar Kerajaan Semerap yang mau tahu seperti ku pulian publik pucuk sedikit yang saya tahu muluk yang kelop higi ngetok dalam wilayah Kabupaten Semerap. Untuk menyampaikan kata-kata sebutan atas nama unsur empat jenis, Bapak Ibu saudara-saudari yang bahagia, kami ucap selamat kenduri pusako sekaligus syukuran atas rahmat dan nikmat yang dilimpahkan oleh Allah SWT. Seluruh anak jantan anak betina ini sini anak muda yang kecil kita lestarikan
pertahankan sampai ke anak cucu kita sampai saat tahun ini. Hadirin yang kami hormati, biasuanyo Raju Adiraju selalu dijago oleh Hulu Balang yang jago silat. Kali ini kami akan menampilkan atraksi yang sangat memukau, yaitu Pencaksilat. Thank you.
semua. Suguhan pertama, kami hadirkan sebuah tarian tradisional Kerinci yang menceritakan kebahagiaan rakyat Kerinci. Kalau datang Tuanku Rajo, maka disambut dengan tarian, yaitu tarian Ranggu. Inilah tarian Ranggu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Thank you.
jiwa.